Berkat striker Chelsea yang kakinya bau, Man City bikin rekor brilian. Manchester City mengukir rekor brilian usai menggebuk Chelsea pada semifinal Piala FA tahun 2023 sampai tahun 2024. Memainkan laga babak empat besar di Stadion Wembley, Sabtu tanggal 20 April tahun 2024, Manchester City menyudahi perlawanan Chelsea dengan skor 1-0. Gol tunggal Bernardo Silva mengirim The Citizens ke final. Bintang timnas Portugal itu mengakhiri kebuntuan City pada menit ke-84. Saat terjadi kemelut di depan gawang, Silva mendapati bola liar dan menyambarnya dengan sepakan kaki kiri. Sebuah catatan histori pun diukir Man City berkat kemenangan terbaru. Manchester Biru belum terkalahkan dari 29 laga terakhir di semua ajang tidak menghitung penalti. Torehan tersebut menjadi rekor terpanjang dalam sejarah mereka. Rinciannya adalah Kevin De Bruyne DKK membukukan 23 kemenangan serta 6 kali seri. Menariknya, ada peran pemain Chelsea di balik pencapaian terbaru Man City. Sosok yang dimaksud adalah striker The Blues, Nicholas Jackson. Dia melewatkan 2 peluang emas ketika menghadapi gawang City. Momen pertama terjadi pada menit ke-29 ketika Jackson terlibat duel 1-1 dengan kiper Stefan Ortega. Sang bomber kembali menyia-nyiakan peluang bertabur emas pada menit ke-48. Andai 2 kans Jackson berbuah gol, mungkin akhir ceritanya bakal berbeda. Mungkin City akan kalah dan gagal membuat rekor pribadi. Jadi bintang kemenangan Man City atas Chelsea di semifinal Piala FA, Bernardo Silva, move on yang diinginkan. Manchester City melaju ke final Piala FA 2023 per 2024. Hal itu berkat keberhasilan mereka menyingkirkan Chelsea dalam laga semifinal di Stadion Wembley, Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 dini hari WIB. Man City menang tipis 1-0 atas Chelsea yang sudah cukup meloloskan diri ke final untuk menunggu pemenang antara Manchester United atau Coventry. Bernardo Silva menjadi pahlawan kemenangan The Citizens dalam laga tadi malam. Pasukan Pep Guardiola harus menunggu waktu hingga menit ke-84 untuk mengunci kemenangan. Setelah melancarkan tekanan bertubi-tubi, Bernardo Silva menyelesaikan bola kemelut di depan gawang. Bagi Bernardo Silva, hasil positif di semifinal Piala FA merupakan bagian dari bentuk move on yang diinginkan. Ya, Man City baru saja disingkirkan Real Madrid di perempat final Liga Champions. Bernardo Silva menyatakan bahwa skuad City termotivasi untuk bangkit kembali dari tersingkirnya kami di Liga Champions dengan mengalahkan Chelsea di semifinal Piala FA untuk menyenangkan para penggemar. Sangat membuat frustrasi dengan kekalahan dari Real Madrid melalui adu penalti kemarin, tapi inilah sepak bola. Cara tim berjuang untuk memberikan kebahagiaan ini kepada para penggemar kami dan kesempatan bagi mereka untuk datang ke Wembley lagi dan berjuang untuk Piala FA lainnya, kami sangat bahagia saat ini. Bangga, ini respon Pep Guardiola setelah Man City menang atas Chelsea. Pep Guardiola merasa bangga setelah Man City mencapai babak final Piala FA 2023 per 2024. Keberhasilan itu diraih berkat kemenangan 1-0 atas Chelsea di Wembley Stadium pada Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Pertandingan ini berlangsung dengan ketat. Chelsea melakukan transisi dengan luar biasa dan menguasai bola dengan baik. Kami gagal merebut bola dalam situasi yang mudah akibat faktor kelelahan. Para pemain menunjukkan semangat juang yang luar biasa sepanjang pertandingan. Apa yang mereka lakukan pada pertandingan ini adalah salah satu hal terbaik yang pernah saya saksikan dari tim ini, terutama setelah melalui 120 menit vs Real Madrid, dengan perjuangan dari sisi fisik dan mental. Setelah melalui pemulihan, kami hanya menyapa satu sama lain dan tidak dapat menjalani persiapan yang ideal. Guardiola juga kembali memberi sorotan terhadap jadwal padat yang akan dijalani Man City. Sang pelatih merasa senang dapat tampil dalam pertandingan semifinal Piala FA. Namun jadwal tersebut disorot mengingat mereka baru menjalani laga perempat final Liga Champions pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024 dini hari WIB. Pada pertandingan berikutnya,
City akan menjalani laga tandang kontra Brighton di Amex Stadium. Laga itu akan diadakan pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024 dini hari WIB. Kemudian, mereka akan kembali bertandang ke City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024 dalam lanjutan Liga Inggris. Ternyata dua musim terakhir Cole Palmer minta dijual Man City. Pep Guardiola membeberkan bahwa Cole Palmer telah mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Manchester City selama 2 tahun sebelum kepindahannya ke Chelsea pada musim panas lalu. Cole Palmer yang berkembang melalui akademi sepak bola milik Manchester City, mendapatkan kesempatan promosi ke tim utama Pep Guardiola pada tahun 2020 dan memilih untuk pindah ke Chelsea dengan nilai transfer £42 juta pada awal musim ini. Sejak saat itu, ia telah mencetak 20 gol di Premier League, menempatkannya sejajar dengan Erling Haaland dalam perebutan sepatu emas. Dia juga akan tampil untuk Inggris di Euro 2024 mendatang di Jerman. "Saya tidak tahu, dia adalah pemain yang luar biasa selama berada di sini. Saya telah mengatakannya berkali-kali sebelumnya, mungkin saya tidak memberinya menit bermain yang layak, dan sekarang dia mendapatkannya di Chelsea. Saya sangat mengerti, dia seorang pria pemalu dengan banyak potensi. Ia memang seperti itu, dia bermain dengan fantastis, jadi apa yang bisa saya katakan. Keputusan telah dibuat karena banyak alasan. Dalam 2 musim terakhir, dia meminta untuk pergi dan saya katakan bertahan. Dia mengatakan ingin pergi, apa yang bisa kami lakukan? Saya katakan bertahan karena Riyad Mahrez sudah pergi, tapi selama 2 musim terakhir dia memang ingin pergi.